Ini udah banyak itu beritanya. Nah, kita tinggal itu bodin-bodin gitu. Enggak masuk ke sana. Ini sebenarnya tangga bawah. Ya, masuk turun dulu. Ya, jalan nanti. Sepertinya gak ada istirahat. Saya nanya, apa yang namanya ini? Bapak itu pernah istirahat. Mampir di kantor kita ini suatu berkah juga, apalagi hujan-hujan Pak. Mudah-mudahan ini pertanda baik buat Tribun dan Kodam 12 karena selama ini kerjasamanya sudah cukup baik dan kita berharap ke depan semakin baik. Lalu kepada Kak Pendam, saya tadi udah ngobrol-ngobrol banyak juga Pak. Beliau bagaimana caranya supaya kerjasama kita tingkatkan. Nah itu nanti kita diskusikan. Mudah-mudahan nanti bukan hanya kita bicara digital tapi juga di print. Selama ini hubungan baik secara pribadi maupun instansi saya anggap luar biasa. Saya hampir 11 tahun di Lampung. Apa mungkin karena jauh dengan Kodamnya di sana, karena Kodam Sriwijaya. Nah, publik. Bahkan ini ada suatu program dari kita. Jadi kita ini kan ada desa mandiri ya. Ternyata salah satu indikator, ya 52 indikator desa mandiri itu salah satunya adalah warga desa itu berhak mendapatkan informasi. Informasi dan teknologi. Artinya kita dari informasi lah. Kalau teknologi masyarakatnya perlu utar apapun istirahatnya prajurit itu dan berusaha murah walaupun mungkin di desa itu pernah dilaksanakan suatu kegiatan yang sifatnya melibatkan TNI dengan rakyat, misalnya ada TNI atau parti sosial, ada KM parti, tapi itu kan tidak semua desa dapat ya. Ini salah satunya dengan adanya berita-berita seperti ini itu bisa sampai ke desa ya, orang bisa tahu kan. Sehingga ada harapan lah desa-desa yang belum pernah didatangi oleh kita, kita datangi. Nah ini salah satu tugasnya. Itu nggak terangkat oleh media, tapi kita bisa punya program pelestarian lingkungan. Kita dapat tim dari kita, dari Tribun datang ke desa itu berwawancara. Kita kemas dengan baksos. Dari Tribun mungkin mau ngasih apa terserah kita apa. Ya. Tapi ada nilai satu. Baik pemandu dari rakyat.